iyalah. Mending lu punya bapak pelit kayak gitu, mending ganti aja. Apa sih lu? Adu-adu aja. Capek, Bang. Capek, emang kerja ngangkatin batu lu capek, ngamen doang. Ya kan, Bang. Tapi Bang, ini ngomong makasih ya udah diajak ngamen. Nah, gue namanya juga Sepdi. Apa aja gue bantuin buat lu mah. Iya, kan abang biasanya kan nyari ininya nggak benar. Itu mah gue lagi iseng aja, gabut, ya, kayak anak zaman ya, sekarang ya. Mah. Bingung nih kalau misalnya nggak diajak ngamen sama abang buat jajan. Apa? Buat jalan-jalan gak ada. Kayaknya lu Sep jadi anak tuh cuman bisanya minta-minta aja ke bapak lu. Udah tau bapak lu pelit. Ya iya kan itu Bang, ini bapak saya, masa minta ke bapak orang sih. Lah iyalah, masa minta ke bapak monyet lu. Bener bapak orang Bang. Iyalah. Mending lu punya bapak pelit kayak gitu, mending ganti aja. Hah? Dikira HP diganti. Lah iya daripada bapak lu pelit gitu lu. Bang, tapi itu kan masih bapak saya lah. Apa-apa, tuker ada tuh, tuker second ada. HP lagi itu Bang, HP ditukar tambah di secondin itu HP. Iya, tapi bisa tuker lah dikit. Ini tadi ngadi Bang, ya Bang, ngomong-ngomong tadi hasil ngamen banyak ya. Ah, mau kayak gila lu, Sep. Bulan duit aja lu, cepet lu. Ini lah Bang, udah gak sabar buat. Gak sabar, tadi giliran ngamen aja muka ditutup-tutupin begini. Nyanyinya gimana lu? Malu Bang, malu, banyak teman saya tadi. Malu, buka sempak lu, pakai tuh di pala lu biar gak malu. Udah Bang, ayo, udah itu lah Bang, udah gak sabar. Gak sabar. Uangnya nih, pokoknya bagi rata Bang. Rata, emang apaan? Nih liat nih gitar gua sampai rusak, Asep tuh. Rusak ya, ngapain Mak? Kayaknya mau urusan lagi, pokoknya dibagi rata tadi hasilnya. Ini temen hidup gua tiap malam, lu rusak sampai gini. Lagian lu nyanyi begitu, muka tutup-tutupin, kena gitar gua aja jatuh. Aduh, ya abang udahlah ini mah jangan diin. Dipikirin udah itu tuh uangnya lah, bagi rata. Rata, anak zaman sekarang duit aja bagi rata. Bagi rata itu nggak mesti harus lu dapat satu, gua dapat satu, nggak kayak gitu, sesuai porsi. Apa-apa udah, ini lu nggak apa buat jalan-jalan nanti. Cepet. Paling dapat goceng. Wow, banyak. Lumayan Bang, depan. Iya lo, lu emang mau ngamen ada yang ngasih 100.000? Gak ada lah. Ini juga dikumpulin, tuker-tukerin ke tukang ciki. Gua pokoknya bagi adil sama lu, Sep. Takut amat sama gua. Saya capek nyanyi tadi. Nyanyi, gitar gua rusak lu. Kayak gile lu. Ya beran hitung. Ini satu. Tentang Sep, gua bagi rata sama lu. Ya bang, beran deh itu buat jajan. Nih, liat nih duit nih. Gak ada lagi. Ya santai. Liat nih. Oke. Bener gak ini? Bener lah, Sep. Takutnya ditilep sama abang. Tilep emang baju ditilep lu. Ya, gua adil nih. Gua bisa pegang gua nih. Nih duit nih. Tuh, enggak ada lagi nih. Kantong enggak ada lagi nih. Iya. Udah, hitung Bang biar adil. Ya udah, iya nih. Nih. Satu. Tuh. Liatin. Iya, satu. Satu tuh. Satu. Gua satu. Iya. Benar enggak? Benar. Satu. Iya. Nih, dua. Gua kedua nih, sama kan? Sama. Selembar. Iya, selembar. Nih, tiga. Tiga buat gua. Iya. Empat nih, empat. Sep. Iya. Gua empat. Tuh, gua taruh bawah nih duit gua nih. Iya, udah. Lima. Gua lima. Iya, lima. Bener kan? Bener. Dah, seneng gak lu? Seneng Bang dapat duit. Coba hitung ada berapa? Satu. Dua, tiga, empat, lima. Nah, gua nih satu, dua, tiga, empat, lima. Sama kan? Iya. Oh, lima kan? Lu lima kan? Lima. Gua lima. Ya, seneng gak lu? Bang, seneng banget. Buat jajan. Percaya sama gua mah adil, Sep. Ya, gua lima, bagi, kan, lima, kan. Gua lima. Gak ada yang aneh kan? Enggak, Bang. Ya, Bang, mau kemana?
Mau benerin gitar gua lah. Usah kamu lu. Besok kamen lagi, Bang. Iya, pokoknya siapin aja lu. Udah sana benerin dulu, Bang. Suwe. Aduh. Kok ada yang aneh ya? Coba hitung dulu deh. 1 2 3 4 5. Kok ada yang aneh sih? Om Doni perasaan dapat 5 hasilnya banyak. Ini cuma 25 doang. Aduh. Kampret. Kena tipu lagi. Wah. Kerjain Om Doni lagi nih mah. Mana hasil dikit. Udahlah, bodo amat, yang penting dapat duit lumayan. Potongin dulu. Nah, pulang aja, dasar. Awas kalau ketemu. Nah, buat kalian, kita ambil pesan moral dari video yang tadi. Jadi kita tuh harus adil sama rata. Jangan kayak Om Doni, dia mah adilnya buat diri sendiri. Nah, kita tuh harus kayak air, seimbang. Dia pernah berat sebelah, rata pokoknya. Ya, buat kalian jangan tiru kayak Om Doni. Jangan mau adil buat diri sendiri, jangan. Oke? Okay?